Nah, kita jejak kuliner. Iya. Masih di bulan Ramadan, masih bulan puasa, aku masih berburu terus jalan-jalan apa nih kuliner yang lagi heboh-hebohnya, lagi viral-viralnya di Medan. Ini aku dapat satu tempat. Nih, dia baru 4 bulan buka, tapi udah heboh aja nih Kedan. Udah heboh aja. Ini dia tempatnya. Kue Talam Khas City, Cabang Padang Selimpuan nih Kedan nih, Jalan Mongon Sidi. Jadi tepatnya aku sekarang di Jalan Mongon Sidi Medan Kedan. Nih. Nah, jadi bagi kalian yang mau oleh-oleh khas Selimpuan, kalian bisa kemari nih. Nah, nih. Kita tengok ke dalam apa aja kuliner atau makanan di dalam yang disediakan atau disiapkan ya Kedan ya. Nah, Kedan jejak kuliner. Nih kita tengok ke dalam nih Kedan ya. Nih. Wih, rame Kedan. Aku juga nggak ngerti apa nih kue talam. Nanti kita tanya-tanya di dalam ya, apa nih kue talam ya. Nah, bagi kalian yang mau lebaran juga, di sini ada kue juga ya, yang dijual untuk disajikan di saat lebaran nih. Nih, tuh ada kue nanas tuh sepertinya tuh. Ada kue coklat, ada kue kacang-kacang gitu Kedan. Asik. Kita tanya ke dalam ya, apa aja kue talam yang dimaksud yang ada di dalam. Ayolah, mulai penasaran ya kan. Lanjut. Nah, ini ada kacang-kacangan juga nih Kedan. Nah, mau menyambut lebaran nih. Ada kue bawang. Apalagi nih, kalian udah pernah makan sagon belum kalian? Nah, ini sagon kok aku bilang ya kan. Lu masa-masa kecil aku nih, suka kali aku dengan ini satu ini, dengan sagon namanya Kedan. Ada kerupuk. Ada ceker ayam. Ada kembang loyang. Ada juga di sini. Ada apa nih? Ada alen-alen aku bilang ya kan Kedan. Nah, ini kalau aku bilang ini apa nih? Telur gabus salwa. Nah, ini kalau aku bilang ini apa nih? Macam apa Kedan ya? Macam apalah Kedan ya kan? Nah, ini Kedan jajanannya. Ini ada bubur ya, bubur candil nih Kedan ya. Nih, jadi rupanya di sini Kedan, ini disajikan di meja ya kan. Nah, ntar kita pilih sendiri nih menunya apa. Ini masih banyak yang pilih Kedan, kita harus antri. Rame tempatnya, rame-rame. Klik. Kita tengok lagi ya. Apa lagi yang ada disajikan di dalam ini Kedan ya kan. Nah, Kedan jejak kuliner. Nah, ini ternyata ini dia kue talam namanya. Nah, tuh. Ya kak ya, ini kue talam namanya ya. Ini kue apa namanya kak? Ini kue talam ubi kayu nih Kedan. Ini kue talam ubi kayu. Waduh. Ini apa lagi nih? Tuh kakak juga lagi sibuk ya kan. Biar ini. Nah, tuh ada wajik di sana Kedan. Nah, ini lagi. Nah, itu lagi. Ini apa namanya nih bang? Jagung. Hah? Jagung. Oh, ini kue talam jagung ya bang ya? Iya. Asik. Lagi ini bang? Ini pandan. Oh, kue talam pandan ya bang ya. Asik. Bang, ini bukanya dari jam berapa ya bang? Pagi. Pagi? Iya. Sampai jam? Sampai malam, sampai jam 7, jam 8 lah. Sampai jam 7, jam 8 ya bang ya. Wih. Nah, tuh ada wajik Kedan. Ini apa nih? Nah, ini tiwul apa? Ulaul apa? Ongol-ongol Kedan. Kok awul-awul ya kan? Asal ngomong aja aku. Awul-awul Kedan tuh. Nah, ini ada donat nih. Donat ya. Donat gula ya. Nah, ini ada mie tiaw, itu ada mie juga. Nah, ini ada kemasan juga nih Kedan. Ini ada panggang pulut, ada lupis, ada itu apa nih kak? Risol bang. Oh, risol sebesar itu ya, segede gaban ya? Wes tuh Kedan, tuh risol segede gaban tuh Kedannya kan. Nah, tengok tuh. Asik. Banyak yang beli Kedan. Bagi pada banyak yang memilih, ada yang mau untuk menu berbuka. Ada yang untuk dimakan saat ini juga Kedan. Aku nggak mungkin ya kan. Aku pas lagi masih puasa, paling tiap aku beli untuk saat berbuka aja lah ya kan Kedan ya kan. Nah, di sana itu tuh ada lagi tuh roti-rotinya tuh Kedan tuh. Wow, luar biasa. Nah, kita lihat lagi Kedan. Ini khas Selimpuan. Ini ada ikan saleh. Ikan saleh yang dikemas di plastik. Ini ikan saleh sambal ya Kedan ya. Aku suka ini, apalagi ini gulai. Dia tuh terasa, pedasnya tuh terasa tuh strong ya kan. Nah, ini ada daun apa nih? Daun ubi ya. Nah, ini daun ubi nih Kedan. Nah, jadi betul-betul khas Selimpuan, Tapanuli Selatan. Ini ada toco juga. Ini apa nih, Kak? Pepes. Oh, pepes. Pepes ikan gembung itu juga ada juga Kedan. Jadi kalian selain kue talam di sini ada juga lah ya kan yang namanya kuliner khas Tapsel. Bagi yang suka ikan saleh, pasti kalian udah tahu lah kayak mana ikan saleh itu ya kan. Apalagi kalau digulai.
Kalau di sambal dia ada kriuk-kriuknya. Ada crispy-crispy-nya juga kalau gue bilangnya kan. Kita tengok lagi dan ya, apalagi ya. Nah, dan ini setelah kalian pilih-pilih di sini, kalian mana suka, mana yang kalian mau, kalian tinggal pilih, bungkus, lalu kalian tinggal kemari nih. Tinggal kalian bayar di bagian kasir. Nah, dan kalian bawa pulang ya, tanpa bayar ya, Kedan. Nanti lempar talam kita nanti sama kakak ini ya, Kedan. Nah, wajib bayar. Nggak boleh pulang aja. Siap-siap dilempar talam untuk keranjang sama kakak ini, Kedan. Kalau main pulang-pulang aja ya, kan. Nah, tuh ada kue talam, Kasiti, belanja 100 ribu, free satu kotak kue, Kedan. Tuh. Ini lagi promo gini, Kedan. Nah, ini aku dapat informasinya dari Kedan Jejak. Dia juga penasaran kue apa yang dijual di sini ya kan. Nah, dia suruh aku datang kemari untuk ambil apa sih kue di sini itu yang buat ini heboh, yang buat jadi agak ramai aku tengok keadaannya kan. Ternyata ini dia kue talam khas Siti, khas Sidempuan atau Tapanuli Selatan. Tanya-tanya sedikit ya. Asik. Dengan kakak siapa, Kak? Siti. Oh, ini Kak Sitinya. Oh, Kedan, ini ternyata Kak Sitinya, Kedan. Jadi Kak Siti ini kok nggak salah ada satu yang di Sidempuan ya, Kak ya? Iya, di Pargarutan. Di Pargarutan ya. Ini cabang kedua, Kak. Ketiga. Oh, ketiga. Satu lagi di mana, Kak? Sidempuan juga. Sidempuan juga. Ah, ini Kedan. Kak Siti ini udah punya 3 cabang. Kak, ini kenapa dibilang kue talam, Kak? Aku mau tahu itu nih, Kak. Kenapa dibilang kue talam? Iya, Kak. Apa kena lempar talam apa cemana nih, Kak? Karena masaknya di dalam talam. Oh, karena masaknya di dalam talang, Kedan. Bukan karena sering dilempar talam, bukan ya kan? Karena masaknya di dalam talang ya kan, Kedan. Eh, sudah berapa lama buka nih, Kak? Di sini baru 4 bulan. 4 bulan. Buka itu jam berapa, Kak? Dari jam 8 sampai jam 9 malam. Dari jam 8 sampai dengan jam 9 malam ya, Kak ya. Iya. Di sini kita lihat tadi, Kak, aku tengok nih, Kak. Ini dijual di sini kue khas Tapanuli Selatan, aku tengok, Kak, ya. Iya, Tapsel. Tapsel ya. Iya. Kakak marga apa nih, Kak? Arab. Buru. Oh, Arab, Kak. Oh, sama kita, Kak. Kedan bisa sama Kedan aku sama kakak ini, Kak. Ini harap aku udah harap, Kedan. Ternyata dipersatukan, dijodohkan kita nih, Kedan ya, kan. Alamak, Jang, tapi sayang aku udah punya bini, Kedan. Berarti enggak jadilah ya, kan, Kedan. Tadi aku tengok, Kak, di situ ada kue ikan apa? Ikan saleh juga ya, Kak, ya. Ikan saleh. Ada toco, ada daun ubi ya, Kak, ya. Nah, jadi bagi pencinta kuliner khas Tapanuli Selatan, kalian bisa kemari, Kedan. Tepat jalan apa nih? Jalan Mongonsi di Medan, Kedan. Ini baru buka. Kalian gak akan kecewa. Banyak pilihan kue di sini, Kedan, yang bisa kalian nikmati, mau bawa pulang oleh-oleh atau untuk berbuka di bulan puasa, Kedan ya, kan. Kak, dalam satu hari lah, Kak. Ini berapa talam atau berapa potong kue nih, Kak? Habis nih, Kak. Potong kuenya enggak dikira talamnya aja. Nah, talam berapa talam nih, Kak? Ada 40. 40 talam. Kue talamnya aja ya. Kue talam aja. Lain mie goma. Lain mie goma ya, Kak. Wih, ini mie goma ini aku paling suka nih. Yang aneh itu ya, kan. Nah, kalau dalam satu talam itu dipotong berapa dapat potongan itu, Kak? 180 potong. 80 potong. 80 potong berarti kali 40 talam lah. Itu hanya kue talam aja ya, kan. Iya. Berarti dia 80 potong ya, Kak, satu talam ya, Kak? Iya. Satu talam kali 40. Luar biasa. Aduh, udah dari tadi gue merepet aja kedannya kan. Aku jadi agak-agak gimana kedannya kan. Agak bebuih mulut aku kedan. Bulan puasa gini pula ya kan kedan. Hawa juga mesti kita jaga juga ya kedannya kan. Udahlah, aku mau pilih-pilih untuk bawa pulang juga kedan untuk berbuka. Ya. Daun ubi tumbuk. Ram. Lupis. Ini berapa, Kak? Daun ubi tumbuk? 5.000 kedan. Lupisnya? 5.000 kedan. Ini risol segede gaban kedan. Nah, nih. Nah, nih. Ini berapa, Kak? 5.000 kedan. Ongol-ongol, Kak, berapa, Kak? 5.000 juga kedan. Nih, lempar kedan. Nah, nih. 4.000 kedan. Yang kedua ada juga 5.000 kedan. Itu ikan saleh sambal dari itu 10.000 kedan, ya kan? Jadi kita belanja-belanja dulu. Dadah, Kakak. Terima kasih banyak, Kak. Assalamualaikum. Salam. Nah, kita jejak kuliner. Kak, terima kasih ya. Ya, ya. Terima kasih, Kak. Laris, Kak. Sehat-sehat. Ya. Nah, kita jejak kuliner. Bagi kalian penasaran, kalian bisa datang kemari. Kalian bisa pilih apa menu kuliner khas Tapsel yang kalian suka. Kalian pilih, kalian tinggal bungkus, bayar ke kasir. Jangan langsung pulang, nanti kena lempar talam sama kakak tadi ya kan. Wajib dibayar juga kedan ya. Oke, kita jejak kuliner. Tetap ikutin kontennya Om Sarung Sekota Medan atau Om Ganteng Sekota Medan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mangan Jolo!